Kita dalam video seterusnya ya. Hari ini kita nak buat kek. Kek ini ambil daripada resipi dari Facebook. Nama dia aksha.com ya. Saya jumpa kat sana lah. Actually bukan saya yang jumpa, husband jumpa. Lepas itu anak kata dia nak makan kek tu. Kek tu tanpa telur. So kita cuba ya. Kita cuba sama-sama. Tapi taklah jadi ya. Okey. Jom kita tengok bahannya ya. Tepung gandum cawan ya. Kita gunalah mana sukatan yang kita guna untuk tepung, itulah kita guna untuk yang lain ya. Yang ni tepung satu cawan saya ambil. Lepas tu nanti nak sugar powder dalam 3/4 cawan ya. Kalau nak manis tambah jadi satu. Baking powder dalam 1 sudu teh. Minyak ni corn oil ya. Dalam 2 sudu makan ya. Lepas tu garam sedikit. Saya dah ambil. Lepas tu susu. Boleh guna fresh milk. Saya guna susu lembu segar ya. Saya dah didihkan dalam 20 minit macam itulah tadi saya dah didihkan, dah sejuk ya. Pertama kita nak ayak tepung dulu ya. Okey, boleh beri. Kira boleh mah. Boleh. Boleh kecil. Dia nak juga belajar. Sebenarnya dia ni kek ni dia bakar dekat gas ya. Dia guna apa nama pressure cooker. Kalau kita dah buka dia punya getah kat dalam tu dengan kejap ya, saya nak tunjuk. Saya potong saja nah. Dia guna ni ya. Pressure cooker ni ya. Ini bila dah cabut ni, lepas tu getah ni kita cabut. Jadi dia tak adalah pressure kat dalam ya. Macam ni. Dah cabut dah pula. Ha, tutup macam tu. Dia tak ada ni ya. Tak ada apa nama. Tutup macam ni. So dalam ni dia letak yang apa, tempat yang kita letak periuk tu kan, yang besi tu. Ada yang macam lingkaran tu kan. Letak dalam tu. Lepas tu letak satu tray. Macam ni. Lepas tu yang bancuan kek tu, dia isi dalam ni. Cawan ni, cawan besi ni ya. Lepas tu dia letak atas tu lah. Kita letak dulu yang tempat letak periuk yang besi yang macam lingkaran. Lepas tu letak ni. Agak-agak boleh masuk dalam periuk lah ya. Lepas tu adunan tu dia tuang dalam ni. Dia letak. Dia bakar dalam 20 minit dengan slow medium. Ya. Tapi saya tak guna ni. Saya guna oven. Ya. Kalau tak ada oven boleh je guna ni. Lepas tu kita boleh letak esen. Dia tak letak warna. Saya tengok macam mana adunan tu nanti. Saya ingat nak letak apa nama color ya. 37. Ni tepung yang kita dah ayak ya. Masukkan dalam satu bekas. Wow. I put. Sekarang kita nak ambil gula icing sugar ni ya. Kalau tak ada icing sugar, ya ambil je gula ni. Gula apa nama?
gula kasar tu yang selalu kita guna tu kan, dalam 3/4 cawan, lepas tu blender. Ya. Ni agak-agak 3/4 dia. Wow. Takut je tambah manis. Ha. Jadi kita nak ayak juga ya. Ayak macam mana? Ha? Ayak juga. Baru dapat clearkan ini. Icing. Kadang-kadang jarang kita buat kek. Tapi memang dia meminat. Kilo istatnya. Ha. Dia orang memang minat. Yang ni tak ada dah kegunaannya. Kita boleh simpan. Clearkan dandan. Kita ni ya. Rajin memang nak makan kek. Tapi nak buatnya, tukang buatnya yang ni malas. Tepung gandum tu. Ha? Ha, katian apa? Ha. Tepung gandum. Boleh guna mana-mana tepung yang ni. Yang anda sukalah. Kalau nak guna tepung naik sendiri pun boleh. Baking powder tak perlu. Ya. Yeah? Ni dah beku dah sebabnya. Saya simpan dalam ni. Fridge. Penyimpanan dalam fridge. Ni dia sugar kita daya. Macam banyak jadinya. Takut pula kita ingat sugar ni. Saya memang kurang sugar. Kira ikut sukatan dia ni, ni lah. Kan? Tengok tu. Sama banyak dah. Tengoklah kalau anda rasa banyak, boleh kurangkan eh. Takut lah. Mau pun balik ke? Saya ingat saya nak kurangkan sugar tu ya. Takutlah pula. Garam sedikit ya. Masukkan garam sedikit. Lepas tu baking powder. Dalam satu sudu. Baking powder. Ya. Amin. Lepas tu minyak konoil ni dalam 2 sudu. Esen dah tamat. Esen ni. Esen vanilla. Esen vanilla. Esen vanilla. Saya takut pula aku tengok gula. Esen vanilla. Susu dalam 3/4 cawan juga ya. Perlahan-lahan kita masukkan. Kawan-kawan ya, saya bagi. Hai, ini mana dia? Lagi dia. Manggis, manggis. Ada apa nama? Nasi ni apa? One spoon. Okay, ini buat mana dia? Dua. Eh, ada? Esen vanila. Ha, bolehlah masuk esen vanila dalam satu sudu kecil ya. Biasanya kalau kita guna telur, kita guna esen vanila supaya bau telur tu hilang eh. Ikannya. Ha. Ini. Ini dia mana? Dia ni. Dia mute. Mute. Okey, foto. Mana barang? Foto. Foto. Asam vanila. Asam vanila. Bantu sehingga hilang dia punya tu ya. Ketulan yang paling penting tu kan. Pastikan ketulan tu hancur. Saya guna yang ini eh. Rasanya cukup ke adunan tu dalam ni. Saya pun tak pasti. Mungkin nampak banyak pula adunannya ni. Ingat nak guna ni. Tak apalah. Kalau tak cukup, kita guna cawan ya. Yang cukup kita masuk sini. Yang tak cukup kita masuk dalam cawan. Ya. Macam
macam yang dia buat. Nah tu saya lapik dengan kertas minyak, sapu ni sikit, margarine ke pelantah ke minyak ke pun boleh. Dah sampai dulu kau senang tahu lah. Tak ada lah. Ini yellow color. Ni adunan dia ya. Saya nak letak. Saya dah panaskan oven ya. Saya letak 170°C. Panaskan dalam 10 minit. Ikut oven masing-masing ya. Sebab dia bakar dalam low medium. Makan ni buat ni. Kalau lapor tu makan lah betul. Oh. Ini kalau putus. Ini kalau konyol pun makan konyol ni nama mana? Green colour. Dia letak hijau sikit ya. Mix veggie, mix veggie. Mana cerah? Actually saya cari color lain tapi dah tak ada. Kita guna yang ada ya. Memang ini inu rasa ke? Ini aku yang frosted. Oh ini sangat murah. Ini aku. Yeay, tahu macam ni. Masuk eh. Oh, mix lagi ya. Mix lagi ya. Mix lagi ni nama? Mix vagina. Mix color. Mix vagina, sayur campur. Okay. Wah, sini salah. Besar mana? Baby cuma. Don't talk like that, good girl. Kalau warna merah, mana? Warna merah. Nak ini. No. Tak mungkin dah oven dah mula bunyi dah. Mungkin dah cukup panas ya. Mixlah color dia ya. Kita dah tuang yang akhir ya. 3-2 color kita guna. Satu tak bubuh color ya. Mana dia tu? Ini dia ya. Okay, kita nak masukkan ke oven ya. Oven dah cukup panas. Ini dia adunan. Letak dalam. Tunggu dalam 20 minit kita boleh cek dia punya tu ya. Kalau dah masak boleh keluarkan, kalau belum masak kita teruskan masak ya. Nak letak pula gurau ni ke atas. Betulan baru je letak. Jaga terbakar tangan. Takutlah pula. Okay, dah cukup masa ya. Sebabnya dia bukan kek telur. Jadi makan masa sikit ya. Dah dekat lebih kurang 40 minit ya. Ni dia. Norma. Wow. Kita letak atas redai dulu. Nanti baru sudah boleh. Nanti baru kita nak potong dia. Okey. Okey, kita nampaknya
dah sejuk sikit, kita nak keluarkan eh. Kita nak tambah kita ni ah. Wow. Wah, suka ke kau? Dia akan jadi macam ni mungkin sebab gula kan. Tapi yang masa dia tunjuk tu memang kebu ya. Wow. Ini macam dia tak berapa kembang kan. Sebabnya kalau kek, kalau gula terlebih. Ini punya pari waktu ni, Ma. Pari waktu ni. Dalam tu ditunjuk memang kebu. Ha. Ini sedap, Ma. Banyak sedap. Ya, macam ni. Sudah lah. Main di sini. Sekejap ya. Ini bubur ya. Mungkin Pak Bakar atas gas macam dia buat, mungkin dia punya hasil dia lain. Ya. Kita makan yang oven. Dia macam kuih, apa nama? Dia dalam ni macam kuih dalam. Ya. Tapi sedap, memang sedap lah. Mainnya sedap. Nanti boleh cuba cara dia je. Ya. Apa tak ke? Apa tak ke? Banyak bot gula ke bot tak? Itu mari dah. Wow. Kebu juga, kan? Kalau sejuk lagi. Ini tak berapa sejuk ni ya. Okey, macam tu lah video kita. Jumpa lagi di video akan datang ya. Bye.